Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Avita. Oke guys, di video aku kali ini aku mau ngapain ya? Kok aku udah pakai make up? Kok aku udah make up-an? Ngapain ya? Nah, sebelum kalian lanjut nonton video aku, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku dan nyalain tombol loncengnya. Dan follow Instagram aku, avita_03. Stay tune terus. Oke guys, seperti yang udah kalian lihat di judul, aku kali ini mau nge-review suatu produk yang baru aja aku beli. Dan aku seneng banget karena ini momen-momen yang aku tunggu. Jadi produknya adalah... Tadaaa! Yeay! Aku mau nge-review produk ini. Ini adalah eyeshadow palette Beauty Glazed. Kalian pasti tahu ya. Dan ini tuh adalah palette yang menurut aku udah paling lengkap banget. Jadi aku baru aja beli palet ini dari seminggu yang lalu. Jadi kali ini aku seneng banget akhirnya aku bisa beli palet Beauty Glazed ini. Oke guys, sebetulnya udah banyak banget nih ya beauty vlogger yang udah nge-review palet ini. Jadi kenapa aku masih tetap mau nge-review? Jadi aku mau buktiin sendiri seberapa bagus dan sepigmented apa sih Beauty Glazed ini. Jadi aku mau nge-review dari segi packagingnya dulu. Nah untuk packagingnya sendiri aku suka banget karena dia tuh simple dan udah kelihatan elegan gitu ya. Di sini dia warnanya tuh silver dan kayak ada glitter-glitternya gitu loh guys. Nah di sini tuh ada tulisannya, dia warnanya tuh rose gold gitu. Jadi kayak cantik gitu, kayak gimana ya? Elegan aja gitu. Terus di belakangnya dia juga ada keterangannya gini, ada tulisannya kayak dia itu terbuat dari bahan-bahan apa aja. Di sini tuh udah tertera gitu ya. Nah jadi bagian luarnya tuh seperti itu guys. Di sini seperti yang udah kalian lihat dari tadi, di bagian mata aku belum pakai eyeshadow, belum pakai apa-apa karena aku mau cobain eyeshadow palette ini. Aku nggak nge-swatch satu persatu ya, karena ini tuh banyak banget guys, isinya itu ada 63 warna. Jadi aku mau ngaplikasikan beberapa eyeshadow-nya itu di kelopak mata aku bagian kanan dan bagian kiri. Nanti warnanya itu beda-beda guys, oke? Okay? Nah langsung aja aku mau buka gimana sih dalamnya itu. Dan satu, dua, tiga, tadaaa! Wow, ini tuh lengkap banget, guys. Suaranya lihat deh, cantik-cantik banget. Oh my god. Ini ada 63 warna. Oke, aku mau nge-review dalamnya ya, bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya itu ada satu plastik gini. Dia kayak mica gitu. Dan ada tulisannya Beauty Glazed juga. Oke, kita singkirin dulu ya. Nah, untuk eyeshadow-nya ini bener-bener ada 63 warna, oh my god. Ini cocok banget buat kalian yang pecinta make up karakter gitu ya. Kalian bisa berkreasi dengan warna-warna ini. Nah jadi untuk bagian bawah ini, dia tuh warnanya kayak warna-warna smoky gitu. Warnanya gelap ya. Terus bagian tengahnya itu dia full color banget guys. Di sini ada warna merah, hijau, kuning, biru dan semuanya tuh udah ada di sini. Untuk bagian yang atas itu warna-warna yang natural banget guys. Jadi kayak aman banget bagi kalian yang pecinta makeup natural gitu, udah cocok banget deh intinya. Dan untuk tutupnya sendiri tuh dia langsung ada magnetnya gitu. Nah, jadi pas dibuka itu kayak bunyi. Dan kalian nggak usah khawatir kalau diginiin itu dia nggak bakalan lepas. Jadi kalian tetap harus pakai si apa namanya plastik ini ya, karena ini untuk melindungi bagian tengahnya agar tidak tercampur dengan warna yang bagian atas atau bagian tutupnya ini. Simple banget kan guys? Menurut aku sih buat kalian yang traveling gitu ya, kalau bawa ini tuh masih simple, masih gimana ya, enak aja soalnya nih ringan dan packagingnya tuh udah kayak buku gitu loh guys. Jadi kalau dimasukin tas ya udah aman aja gitu.
Okay, aku langsung aja mau nge-swatch atau mau ngaplikasikan eyeshadow-nya itu di kelopak mataku. Okay guys, di sini aku bingung banget aku mau pakai warna apa gitu ya. Nah, aku mau pakai warna yang netral dulu untuk base eyeshadow-nya. Okay, aku mau pakai warna yang ini dulu. Okay guys, jadi eyeshadow-nya itu benar-benar pigmented. Karena apa? Karena sekali aplikasi aja, sekali swatch aja, dia itu udah muncul gitu warnanya. Padahal ini warna-warna yang netral gitu ya. Jadi kalian gak usah khawatir, kalian ambil sedikit aja itu udah kelihatan banget gitu warnanya. Terus dia itu teksturnya itu powdery gitu ya, dan gak berjatuhan juga di bawah mata. Oh ya guys, aku belum ngomong, jadi eyeshadow ini tuh punya warna yang matte dan warna shimmer. Nanti aku juga mau pakai warna yang shimmernya ya. Okay, setelah itu aku mau pakai warna yang ungu ini karena baju aku ungu gitu ya. Jadi aku mau coba warna-warna yang gak biasa gitu ya, warna ungu ini. Just to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Aku tadi udah ngeaplikasikan eyeshadow-nya dan menurut aku dia tuh benar-benar pigmented ya. Dan aku suka banget sama eyeshadow-nya itu, selain dia pigmented, enggak berjatuhan di bawah mata gitu. Terus untuk warna shimmer-nya dia itu agak creamy, tapi yang enggak creamy banget gitu loh, guys. Nah guys, jadi pas aku beli eyeshadow palette Beauty Glazed ini, aku dapat aplikatornya juga. Aku nggak tahu sih semuanya tuh emang dapat aplikatornya juga atau emang beberapa orang aja. Okay guys, jadi kalau kalian penasaran aku belinya di mana, jadi aku beli di Shopee dan harganya tuh sangat affordable banget, cuman 150.000 itu udah termasuk ongkirnya guys. Nah bagi kalian yang pengen beli eyeshadow palette kayak aku ini, kalian langsung aja klik link yang ada di description box. Okay guys, gitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, komen di bawah, and sharing ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan nyalain tombol loncengnya. Follow Instagram aku, @vitatajan_3. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.